ambil satu aja. Mirip manggis. Mirip manggis. Nah, ini dalamannya. Ini mirip manggis. Kulitnya dengan disini. Bisa dimakan juga. Saya petik satu. Buah ini belum masak. Warnanya masih hijau kecoklatan. Kalau masih mentah seperti ini rasanya asam. Isi dalam buah ini hampir sama bentuknya seperti buah manggis. Sedangkan yang ini kita biasa sebut namanya buah pining. Kalau di tempat lain kurang tahu namanya apa. Kita ambil satu. Buahnya seperti ini, banyak lendirnya. Banyak lendirnya. Kita kupas. Kita iris saja biar gampang. Kita lihat isinya di dalam. Buahnya seperti ini. Jadi di dalam ada isinya seperti ini. Inilah yang kita akan makan. Seperti ini. Kalau warnanya sudah hitam begini, tandanya buah sudah masak, sudah bisa dimakan. Rasanya manis. Ternyata masih muda. Kalau yang masih warna putih belum bisa dimakan. Sedangkan yang ini kita biasa menyebutnya buah gerobak. Pohonnya sama dengan buah pining tadi, tapi bentuk buahnya berbeda. Coba dipetik. Nah, yang ini kalau belum masak dia tidak bisa rontok. Belum masak ini tandanya. Kalau sudah masak diambil sudah bisa rontok sendiri. Coba kita buka. Ini cara bukanya seperti ini sudah ada tempat posisinya, jadi bisa terbelah menjadi tiga. Ya, set. Nah, kita bisa makan yang sudah hitam pasti manis. Sekarang kita mau ambil buah ini. Jadi kalau kita ke hutan di Papua, khususnya di Merauke, kalau kelaparan, buah ini sebagai alternatif yang bisa kita makan. Dia buahnya seperti ini. Kulitnya kasar. Jadi bentuk kulitnya kasar, hampir seperti durian, ada duri-durinya. Ini ada lagi buah gerobak yang warnanya merah. Oke.
berbeda dengan yang tadi. Yang tadi warnanya hijau. Batangnya sama seperti batang pohon lengkuas, hanya saja lebih tinggi.